Benteng Bangar akan menjadi bahan pembicaraan. Kompleks benteng berusia 500 tahun di Alwar, dekat Sariska Tiger Reserve yang terkenal, ketenaran Bangar sedemikian rupa sehingga dihitung di antara tempat-tempat paling berhantu di seluruh Asia. Penendang sebenarnya adalah bahwa keburukannya memiliki validasi resmi, tidak kurang dari survei arkeologi India, ASI telah melarang wisatawan dan penduduk setempat mengunjungi benteng setelah senja. Dibangun oleh Raja Madosing pada tahun 1631, Benteng dan Kota Bangar memiliki semua jejak kerajaan Rajput yang bangga dan makmur di Alwar. Sementara akun tertulis tempat itu langka, ada banyak legenda yang terkait dengan bagaimana Bangar disebut, But Bangla, Rumah Hantu. Ada yang mengatakan bahwa Madosing telah membangun benteng setelah kesepakatan dengan pertapa terdekat bahwa bayangan benteng tidak akan pernah jatuh di rumah pertapa. Fakta itu rusak ketika penguasa kemudian memutuskan untuk memperpanjang ketinggian benteng. Marah, petapa mengutuk benteng dan semua penghuninya yang musnah dalam waktu yang sangat singkat. Penduduk setempat yang percaya pada legenda ini akan memberitahu Anda bahwa hingga hari ini, setiap rumah yang dibangun di dalam atau dekat daerah tersebut mengalami keruntuhan atap. Legenda lain yang lebih populer menyangkut cinta tak berbalas. Diberitahu bahwa Putri Ratnavati memiliki pengagum penyihir hitam yang berusaha merayunya dengan mencampurkan ramuan dalam parfumnya. Putri yang cerdas mengendus tipu daya dan melemparkan parfum gerakan pada batu besar yang, dengan demikian dianimasikan dengan sihir hitam, digulung dan dihancurkan penyihir malang. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, penyihir mengutuk seluruh benteng dengan sampar dan kesedihan. Tahun depan, penguasa Bangar menderita kekalahan besar dari raja tetangga. Pasukannya dimusnahkan, penduduk dibantai, dan nasib sang putri tetap tidak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa dia berkeliaran di hutan belantara yang besar dan suram dari apa yang dulunya adalah wilayah kesayangannya. Apa yang benar-benar mengganggu tentang Benteng Bangar adalah udara keputusasaan dan kegelisahan yang tampak yang bersembunyi di dalam benteng yang hancur, terletak di sepanjang kaki bukit Arafalis. Benteng sekarang menjadi habitat bagi hewan liar yang panggilan malam hari menambah sensasi dingin kemuraman bagi mereka yang berlama-lama di gerbangnya setelah matahari terbenam. Bicaralah dengan penduduk setempat di sekitar daerah dan mereka akan memberitahu Anda tentang suara yang tidak wajar dan visi mengerikan yang telah disaksikan selama bertahun-tahun. Pada malam hari, Bahkan petualang yang paling keras pun akan enggan melangkah melampaui dewan penasihat peringatan yang dibentuk oleh survei arkeologi India, yang secara tegas melarang kunjungan ke dalam. Hanya perasaan tak terkatakan bahwa sesuatu tetap ada di dalamnya yang tidak dapat disebut normal. Penduduk setempat penuh dengan kisah-kisah tentang insiden misterius dan kecelakaan mengerikan yang terjadi sehubungan dengan benteng. Ada kisah tentang tiga pemuda yang berani menjelajah di dalam tembok benteng pada malam hari. Salah satu dari mereka jatuh ke sumur, dan meskipun diselamatkan oleh teman-temannya, segera mereka bertiga dihancurkan dalam kecelakaan aneh saat mengemudi menuju rumah sakit. Atau, ambil kisah sekelompok teman yang dikatakan telah bertemu hantu seorang anak lelaki di sebuah ruangan tanpa pintu dan jendela panggang, atau kisah pengunjung yang tak terhitung jumlahnya yang mencemooh peringatan para pemandu dan penduduk setempat untuk memasuki tempat itu di malam hari, tidak pernah kembali. Beberapa kisah didokumentasikan dalam bukti... ...meskipun kebetulan tidak dapat dikesampingkan... ...kadang-kadang benar-benar tidak ada asap tanpa api. Dikatakan akan dimodelkan di sepanjang garis sah Jahanabad di Old Delhi... ...benteng dikelilingi oleh empat gerbang kayu besar di setiap arah. Anehnya sebuah benteng dikatakan berhantu... ...kandang bangar memiliki lebih dari setengah lusin kuil kecil... ...termasuk yang dari Hanuman, Gopinath, Mangla Devi dan lainnya. Lebih banyak kota daripada benteng sisa-sisa bangar yang hancur memiliki area seperti Jauhari Bazar dan Penari Haveli. Tentu saja ada banyak hal untuk dijelajahi di sini, dan pada siang hari, Anda bahkan mungkin tidak merasakan sedikit pun kesuraman dengan jumlah wisatawan dan penduduk setempat yang memadati banyak temboknya. Ini, tentu saja, cerita yang sangat berbeda di malam hari. Benteng Bangar, Hindi Rajasthani, adalah sebuah benteng yang dibangun pada abad ke-17 di negara bagian Rajasthan, India. Benteng ini dibangun oleh Mensingi, satu dari nafratan di Pengadilan Akbar, untuk cucunya Madosingi. Nama benteng ini diambil dari Madosing, setelah kakeknya Mensing atau Bansing. Desa baru dibangun dengan penduduk sebanyak 1306 jiwa atau sekitar 200 kepala keluarga telah dikembangkan di luar batas benteng karena ada rasa takut akan arwah yang menghantui kota tua. Benteng dan daerah sekitar terjaga dengan baik. Fenomena mistis seperti suara-suara musik, sosok bayangan yang menari sampai sinar warna-warni kerap mengintai Fort. Karenanya ada aturan ketat yang harus dipatuhi turis. Benteng ini akan melarang aktivitas pariwisata saat matahari terbenam. Tak boleh ada satupun orang yang masuk ke benteng di malam hari. Karena pada siang hari saja, banyak wisatawan yang melaporkan penampakan, apalagi kalau malam hari. Entah untuk menakuti wisatawan atau memang beneran seram, gerbang utama dari Bangar Fort diberi nama But Bangla yang memiliki arti rumah para hantu. Komplek benteng ini juga punya beberapa bangunan kuil yakni Hanuman Temple, Gopinath Temple, Someswar Temple, Kesaf Temple, Mangla Devi Temple, Ganesh Temple dan Navin Temple. Selain But Bangla, ada pula beberapa gerbang yakni Lahori Gate, Ajmeri Gate, Pulbari Gate, dan Delhi Gate. Banyak masyarakat sekitar Bangar Fort atau Benteng Bangar yang menjadi saksi, siapa saja yang masuk ke area benteng selepas senja tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu, The archaeological survey of India bersama dengan Government of India memberi papan peringatan tersebut.